Tips menulis pertama dari saya, kalau mau menjadi penulis, cobalah menulis berbagai jenis tulisan. Menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, menulis reportase, menulis artikel, menulis kolom. Nanti kita akan maksimal di satu jenis tulisan. Kita akan seperti menemukan diri kita di satu jenis tulisan. Kita akan bisa mengoptimalkan kemampuan menulis kita di satu jenis tulisan, tapi mencoba menulis berbagai jenis itu bisa membantu kita. Misalnya, kalau suatu saat pasti kita akan bosan. Saya misalnya, saya menulis puisi, terutama saya menulis puisi. Tapi pada saat-saat tertentu ketika saya bosan menulis puisi, ketika saya merasa seperti buntu, maka menulis jenis tulisan lain itu sangat membantu menjebol kebuntuan itu. Tapi ternyata menulis tulisan-tulisan yang saya biasanya menulis itu, selain yang biasa saya tulis, maksud saya, itu juga bisa dinikmati. Saya menikmati sekali menulis cerpen, saya menikmati sekali menulis novel juga, menulis biografi, misalnya yang non-fiksi begitu, saya menikmati juga, dan beberapa terbit terjual dengan baik juga. Dan pada satu titik, saya betul-betul mencoba sesuatu yang sangat baru buat saya. Saya mencoba menulis skrips, senario. Dan ternyata itu juga sebuah kenikmatan yang lain lagi, sebuah tantangan yang lain lagi, dan menambah portofolio saya sebagai penulis. Sekarang saya juga sering terlibat dalam proyek penulisan film, senario, film pendek, atau film panjang, kayak Balada Siroy, atau yang Bumi Manusia dari novel Fram. Saya terlibat di dua film itu sebagai story development. Nah, ada pekerjaan itu tuh. Nanti kita ceritakan. Tapi intinya adalah cobalah menulis dalam berbagai jenis tulisan, karena itu baik buat kita sebagai penulis. Terima kasih. Ketemu lagi di tips penulis berikutnya.